Assalamualaikum. Baik, sebenarnya hari ini saya bersama dengan salah seorang mangsa tembakan rambang tragedi Christchurch dekat New Zealand. Itu Abang Nazril Omar. Assalamualaikum. Salam. Baik eh? Nampak baik eh? Bang. Ya saya. Yalah, bang eh, kita dengar benda tu berlaku, kita kat sini takut berdebar. Dan kita tahu memang ada orang Malaysia dekat sana yang kena. So abang salah seorang yang kena sampai 4 tembakan bang. 4 peluru. So macam mana bang waktu tu bang? Fikir mati je. Fikir mati yang akan terkena tembakan lagi. Dan saya masa tersebut fikir mungkin kena kat kepala. Dia akan aim kat kepala. So kat kepala je kan. Yalah, kita rasa kan untuk nak bunuh orang kat kepala dah paling senang sekali kan. Dan saya dah terbayang kepala saya akan Bersepai otak terkeluar apa semua. Sebab peluru yang dia gunakan tu orang kata adalah peluru yang apa, besar dan dan jenis pecah dekat dalam. So itu yang difikirkan. Tapi bila Abang Nazri cakap macam ni, macam abang macam seolah-olah macam tak percaya boleh hidup ni. Tak percaya bang. Tak percaya yang masih ada peluang untuk berdiri dan berjalan lagi sampai sekarang. So sebab pada masa tersebut macam kita rasa kejap lagi aku mati. Yalah. Sebab time itu kita dah kena tembak apa semua, dah kita dah terbaring apa semua kan. Nak bergerak pun dah tak boleh apa semua kan. So kata tunggu giliran lah, tunggu mengucap je lah. Kalau sampai, kalau ada rezeki panjang umur, kalau tak ada, Nah, masa berapa ramai bang yang masuk tembak tu? Nampak tak? Saya rasa ramai. Tapi rupanya seorang saja. Seorang je. Hebat juga kan? Hebat tu. Saya saya tak sebab. Sebab kita terfikir kan, takkanlah seorang je kan. Buat kerja yang tempat je. Kami ramai. Semua jumaat kan. Kita dalam dekat 100 lebih apa semua kan. Dia seorang dia je, selamba je kan. So saya terkejut juga bila dah sembuh sikit tu. Isteri cakap seorang je. Okey bang, masa waktu tragedi tu kan. Waktu tu tengah bagi khutbah khatib. Betul. Imam. Imam. Imam tu bercerita lah. Tak tanya waktu. Imam tu selamat. Tak kena apa-apa. Boleh ke? Rasa tak puas hati juga imam. Apa maksud tak puas hati? Rezeki dia. Dia duduk kat mimbar orang tu. Bila mungkin dia nampak sebab dia okay. Melihat ke luar kan dia tu masuk ke pintu tu kan. So dia ada mimbar tu kan. Dia sembunyi kat mimbar tu. Oh dia sembunyi. Dia sembunyi kat mimbar tu. Dan bila penembak tu dah keluar, dia turun dan keluar daripada mimbar sebab dia berdiri dekat tengah-tengah masjid tu. Okay. Dan saya cuba minta bantuan dia. Tolonglah aku kan. Dia call polis ke apa semua kan. Lepas tu dia tengok kan. Lepas tu dia berjalan. So rasa tak puas hati dah juga kan. Ada jumpa dia tak? Ada. Waktu pergi haji tu pun ada sama-sama. Setiap kali Jumaat jumpa. So rasa nak cakap juga. Apalah kau tak. Aku kena 4 angka sebiji pun tak ada. sebab bila saya panggil dia tu kan. Saya panggil please help me tu kan. Dia macam tengok dia, lepas tu dia belah. Geram lah. Yelah, saya faham apa perasaan awak masa tu kan. Agaknya kalau kita sendiri waktu kena macam ni. Kita maksudnya tu, weh, aku minta tolong ni. Sebab perasaan tersebut adalah takut dan cuba untuk lari sebenarnya. Tapi bila kita dah terduduk dan tak boleh nak bergerak tu, sebenarnya kita rasa macam apa sebab orang tak tolong kita. Betul lah. Padahal kita tadi sama-sama nak solat kan. Bila Abang Nazir cerita ni, aku teringat macam mana Pak Imam tu selamatkan diri sini kan. Nak kiamat macam tu lah. Orang dah tak fikir lah. Kan? Anak tak anak. Bapak pun tak fikir lah. Diri sendiri kan. Okay. Mungkin aku gambaran awal lah. Gambaran awal. So macam saya kata tadi kan, macam tak puas hati betul aku kat dia ni. sebab kita duduk tersandar kan, kita panggil please help me kan. Dia tengok, dia tak ada pun pergi rapat dan cuba untuk tanya how are you brother apa semua kan. Tak ada.
Lepas tu dia jalan keluar, aduh, kecakap, apa pasal tak tolong aku. Bah, tapi masih lagi sembahyang dekat masjid tu. Yes. Maksud tak, tak ada rasa fobia aku masjid tu. Kali pertama pergi tu takut. Saya sekarang ada rasa fobia dan saya lebih berhati-hati bila saya berselisih dengan orang kan. So sebab kita, sebab New Zealand ni adalah negara yang, yang tenang, aman dan semua kan. Bila ada jadi macam ni, kita agak berhati-hati dan terdetik dalam fikiran yang ada orang yang macam tu akan buat sesuatu lah, buat sesuatu semua. So bila kita selisih, kita rasa macam setback sikit lah. Kita macam tundur sikit kan. Cuma community punya support dekat sana cukup bagus. Yang isteri saya cukup suka bila setiap kali dia jumpa orang, orang jumpa dia, orang akan peluk dia dan 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 dia orang akan minta maaf dengan kami. Baik. Oh, walaupun bukan salah dia orang. Tak, dia rasakan salah mereka dan dia kata kita tak patut di dibuat macam tu lah. Bagus sebenarnya. Itu dia, dia punya ni. Okey. Terima kasih, bang. Sama-sama. InsyaAllah, jumpa lagi. InsyaAllah.